إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <applause> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله تعالى بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الله سبحانه وتعالى menciptakan para nabi dan menjadikan mereka sebagai misal sebagai panutan dengannya manusia mengikuti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul an'am ulaika alladzina hadallahu fabi hudahum mereka itulah para nabi dan para rasul orang-orang <coughs> yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah petunjuk mereka jadikanlah mereka sebagai panutan jadikanlah mereka sebagai suri tauladan di dalam kehidupan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan siapa saja yang melihat kepada kehidupan dan sejarah perjalanan para nabi dan rasul mereka melihat satu hal yang di mana para nabi dan rasul sama-sama melakukan hal tersebut dalam rangka menunaikan hajat-hajat kehidupan mereka lihatlah kepada zakaria alaihi salam ketika usianya telah mencapai masa tua istrinya ketika itu dalam kondisi mandul dan uban sudah memenuhi kepalanya ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rabbika zakaria idnada rabbahu nida an khofiyya, قال رب إني telah lemah tenagaku telah hilang dan rambut putih uban telah memenuhi kepalaku dan sampai saat ini aku belum sama sekali dikaruniai anak maka Zakaria alaihi salam Tidak berhenti-hentinya terus berdoa kepada Allah subhanahu taala dan untuk mendapatkan apa yang ia minta kepada Allah ia pun memperbanyak salatnya dan Subhanallah lihatlah balasan dari Allah subhanahu taala di dalam surat Al Imran فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّفِ الْمِحْرَابَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين dan malaikat pun datang memberikan kabar gembira kepada Zakaria memanggilnya wahai Zakaria ternyata ketika itu Zakaria sedang berdiri khusyur salat kepada Allah subhanahu wa taala Demikianlah Zakaria, ketika ingin menunaikan hajatnya, ingin meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan dalam keadaan sebab-sebab kauniah, sebab-sebab yang sifatnya hukum-hukum dunia telah dijalani semuanya dan seakan-akan semua itu telah tertutup bagaimana tidak seorang wanita yang mandul dan telah memasuki masa menopause kemudian suaminya juga sudah tua lalu tiba-tiba ia mendapatkan anak kalau bukan semata-mata mukjizat dan karamah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mustahil dalam nalar dan logika manusia tapi itulah Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kejujuran dari hambanya berdoa kepadanya diikuti dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu Zakaria memperbanyak salatnya maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Zakaria lalu Allah berikan kabar gembira akan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya ibni Zakaria dan Yahya bukanlah anak yang biasa karena tidak ada seorang pun nabi yang tidak terbetik sama sekali di pikirannya untuk melakukan maksiat kecuali Yahya ibni Zakaria sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam jabbaran dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membuatku terpikir untuk menjadi seorang yang sombong dan angkuh lagi orang yang terjatuh ke dalam maksiat. Para ulama menyebutkan tidak ada seorang nabi pun yang memiliki keinginan untuk melakukan maksiat kecuali Zakaria terlindung darinya dan sebagian menambahkannya dengan Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Zakaria panutan kita bagi orang-orang yang ingin mencari keturunan. Silakan mengikuti Nabi Zakaria dengan tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memperbanyak salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebab seorang dianugerahkan anak dari sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi yang lain yang menjadi panutan kita di dalam salat adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu tukang sihir telah dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam yang mana mereka berjumlah 70 ribu masing-masing tukang sihir membawa tongkat dan tali lalu mereka melemparkan tongkat dan tali ini sehingga jumlah ular yang berubah dari tongkat dan tali tadi berjumlah 140 ribu yang memenuhi lembah di tempat Terjadi pertarungan antara Firaun dan tukang sihir, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan antara Musa dan tukang sihir lalu Allah memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya dan menelan semua tongkat-tongkat yang berjumlah semua ular-ular yang berjumlah 140 ribu tadi lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan tukang sihir beriman kepada Nabi Musa melihat hal tersebut Fir'aun sangat murka, ia sangat marah hingga ia pun mengutus seluruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya Ketika di perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melindungi Nabi Musa, ingin menjaga Nabi Musa, yang mana sangat sedikit jumlah mereka dibandingkan dengan tentara Firaun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di dalam alam semesta ini bahwasanya Allah memiliki ketetapan dan sunnatullah yang mana ada hubungan sebab akibat dari sunnatillahi walantaji dari sunnatillahi tahwila sama sekali kalian tidak akan dapati di alam semesta ini yang keluar dari hubungan sebab akibat ini artinya seorang yang ingin mencapai sesuatu suatu hasil ia harus melewati sebab-sebab yang mengantarkan kepada hasil tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zulkarnain sebagai raja yang menguasai bumi ini akan tetapi tidaklah Zulkarnain bisa mendapatkan semua itu melainkan ia harus melewati sebab-sebabnya Allah berfirman di dalam suratul kahf wa min kulli sababa dan kami berikan kepada Dzulkarnain setiap apa yang ia inginkan sebab-sebab yang mengantarkan ia kepada tujuan tujuan yang ia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentara Firaun terus mengejar Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa dan umatnya yang sangat sedikit mereka pun takut mereka berdoa kepada Allah. Kalu alallahi zalimin. wa najjina bi rahmatika Ya Allah jadi janganlah Engkau menjadikan kami mangsa bagi orang-orang zalim dan selamatkanlah kami dari orang-orang kafir. Namun Allah subhanahu wa taala memiliki sunnatullah tadi harus ada sebab yang dilakukan baru tujuan itu akan Allah berikan hasil yang diinginkan.

dan jadikanlah rumah kalian sebagai masjid tempat kalian sholat di dalamnya dan hendaklah kalian benar-benar mendirikan sholat menjadikan sholat ini sebagai sababun syar'i sebagai sebab syar'i yang akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya hingga akhirnya Fir'aun ditenggelamkan dan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah Ismail alaihi salam adalah seorang yang diridai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan seorang yang selalu menepati janji di dalam apa yang ia ucapkan tidaklah hal tersebut melainkan Dikarenakan Ismail alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang senantiasa menjaga salat dan memerintahkan keluarganya untuk selalu menjaga salat. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wadkur fil kitab Ismail, kana wa'di wa, wa kana nabiyya, wa kana wa kana 'inda Dan sebutkanlah, ingatlah di dalam Al-Qur'an tentang seorang nabi yang bernama Ismail. Dia adalah seorang yang selalu menepati janji dan dia adalah seorang yang sangat diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang senantiasa menjaga salat dan memerintahkan keluarganya untuk selalu menjaga salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Isa ibnu Maryam alaihi masallam seorang nabi yang penciptaannya di luar dari nalar kedokteran yang lahir dari seorang ibu tanpa ayah hingga sebagian orang-orang Nasara menjadikannya sebagai anak Tuhan dikarenakan perbedaan penciptaan dari kebanyakan manusia namun semuanya itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya di dalam surat Al-Imran allah Adam penciptaan Nabi Isa tidaklah begitu hebat di sisi Allah dari penciptaan Nabi Adam kalau seandainya kalian menjadikannya sebagai Tuhan hanya dikarenakan penciptaannya di luar nalar di luar nalar kedokteran ini maka seharusnya kalian menjadikan Nabi Adam lebih pantas untuk menjadi Tuhan dibanding Nabi Isa karena Adam lahir tanpa ayat tanpa Idbu sementara Nabi Isa lahir masih dari seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Isa lahir, Maryam mendatangkan bayi ini yang masih kecil kepada kaumnya Bani Israel Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bayi ini adalah bayi yang penuh berkah. Allah berfirman dalam surat Maryam menghikayatkan dari ucapan Isa bin Maryam yang ketika itu masih bayi, "Wa ja'alani mubarakan kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati." madum dan Allah jadikan aku manusia yang penuh berkah dimanapun aku berada dan Allah senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk selalu menjaga salat dan membayar zakat kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah nabi yang menjadi ayah para nabi dan rasul yang menjadi panutan yang Allah berfirman dalam surat al-mumtahana laqad kana fi ibrahim Katakan sungguh telah ada pada diri Ibrahim, suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi kalian." Ibrahim alaihi salam ketika menempatkan anaknya, dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu lembah yang tidak ada sedikit pun tanaman. Tidak ada hewan ternak, bahkan tidak ada manusia yang mau menempati tempat tersebut. Dikarenakan kegersangan tempat itu, itulah Mekah, itulah tempat Masjidil Haram saat ini berdiri. Ketika itu, Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih usia menyusui. Lalu, Ibrahim meninggalkan mereka karena perintah Allah. Setelah Ibrahim pergi di suatu tempat yang bernama Athaniah, tempat seorang yang dan Ibrahim melihat kepada anak dan istrinya sudah tidak melihatnya ia pun mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu doanya Allah berfirman secara ringkas kita sebutkan Robbi ja'alni salati wa min Nabi Ibrahim menginginkan agar anak dan istrinya dijaga oleh Allah menginginkan agar anak dan istrinya diberikan rezeki dari buah-buahan dari air yang melimpah dari hewan ternak dari segala kebaikan penjuru dunia ini padahal dalam kondisi tidak ada satu tanaman yang mau tumbuh di tempat itu dan tidak ada manusia yang yang mau menempati tempat tersebut dikarenakan kegersangannya tapi Ibrahim tetap optimis ia pun mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini yang mengatur bumi dan seisinya yang memerintahkan tanah untuk mengeluarkan tanaman yang memerintahkan seluruh apa yang ada di alam semesta ini hingga semua tunduk kepada perintah Allah Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min Ya Allah jadikanlah aku seorang yang selalu menjaga mendirikan salat dan juga keturunan-keturunanku hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan salah satu sebab syar'i ini mengabulkan doa-doa Nabi Ibrahim hingga akhirnya Allah berfirman alam yaraw anna ja'alna haraman aminan tidakkah mereka perhatikan kami telah menjadikan negeri haram Makkah sebagai negeri yang senantiasa aman wa man amina siapa saja yang masuk ke dalam negeri haram ini dia akan merasa aman yujba ilaihi kulli shay'ir rizqam kemudian kata Allah didatangkan dikarenakan kota Makkah ini Menjadi sunnatullah tidak bisa tumbuh tumbuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hasil panen, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan, datang dari seluruh penjuru bumi hingga semua tanaman, hingga semua hasil panen tumbuhan, biji-bijian maupun buah-buahan, kita bisa dapatkan di Mekah hingga hari ini. Itulah di antara kejujuran seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi doa saja tidak cukup dia harus menjalani sebab-sebab untuk mencapai tujuan yang ia minta kepada Allah selain sebab-sebab kauniyah sebab-sebab hukum duniawi dia juga menjalani hukum dia juga menjalani sebab syar'i yaitu sebab yang akan mengantarkan ia kepada

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله اتوا الأخبار نبيدا رسول manusia-manusia yang telah Allah pilih untuk menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya di dalam menyampaikan risalah petunjuk agar manusia dikeluarkan dari gelapnya kejahilan gelapnya kesyirikan gelapnya kemaksiatan menuju kepada terangnya hidayah terangnya tauhid dan terangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin rahimakumullah adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau adalah panutan terbaik bagi kita semua. Allah berfirman di dalam suratul Ahzab, "Laqad kana rasulillahi uswatun hasanah liman kana akhir, wa Sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada panutan, contoh, suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka ikutilah contohlah beliau, jadikan ia sebagai panutan satu-satunya di dalam kehidupan ini. Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan suatu ketika di malam hari aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam aku pun mengikuti beliau di sampingnya menjadi makmum Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai membaca Al-Fatihah, beliau melanjutkan membaca Suratul Baqarah. Lalu kata Hudhayfa di dalam hatinya, mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhenti pada ayat yang ke-100 kemudian beliau rukur. Ternyata setelah lewat ayat 100, Hudhayfa dugaanku meleset. Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan rukuk pada ayat yang ke-200. Sampai ayat yang ke-200 lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum juga belum juga rukuk hingga akhirnya kata Hudzaifah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelesaikan membaca suratul baqarah kemudian beliau rukuk ketika selesai suratul baqarah Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan membaca suratul nisa ternyata beliau belum juga rukuk kata Hudayfa mungkin Rasulullah ingin menyelesaikan membaca Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Setelah selesai surat An-Nisa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga rukuk. Sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan surat Al-Imran dan nanti setelah surat Al-Imran selesai beliau baru memulai rukuknya Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Wa ruku'uhu nahwan min sujud, wa ruku'uhu nahwan min qiyami." Ternyata ruku' beliau panjangnya kurang lebih sama dengan ketika beliau berdiri membaca tiga surah tadi. Kemudian beliau bangkit i'tidal. Seperti itu juga i'tidal beliau. Dan ketika beliau sujud kata Hudhaifa. nahwan min qiyamihi. Dan sujud yang beliau lakukan kurang lebih sama dengan lama ketika Nabi SAW berdiri. Membaca tiga surat yang sangat panjang tadi. Al muslimin rahimakumullah. Kenapa Nabi SAW melakukan hal ini? Pertama, seorang hamba antara dia dengan Allah ada waktu-waktu yang di situ dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat di situ Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam Sahih Muslim dan selainnya, wa amma sujud akthir fihi du'a faqamin an yustajabah lakum wa ma yakunu 'abdi wa wa huwa Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Jangan sampai karena hampir saja doa yang kalian baca ketika sujud langsung diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib atau Sufyan Ats-Tsauri taala. Ketika ada seorang dari tabi'in melihat Sufyan Az setelah salat Maghrib beliau salat sunnah. Ketika itu beliau sujud. Terus diperhatikan oleh seorang tabi'i ini, ternyata Sufyan Az melakukan salat sunnah setelah Maghrib tadi, beliau sujud dan tidaklah beliau mengangkat kepalanya kecuali muadzin telah mengumandangkan adzan untuk salatul Isya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti salat bukanlah seperti yang kita pahami saja. Hanya ritual yang kita lakukan seakan-akan kita berjumpa dengan orang biasa. Ali bin al Hasan ibni Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Zainul Abidin. Ketika beliau ingin berwudu, beliau gemeteran dan beliau mengeluarkan keringat dingin. Sahabat-sahabatnya bertanya, Oh Mabik, apa yang terjadi denganmu? Setiap kami setiap kali wudu kami perhatikan engkau gemeteran dan engkau mengeluarkan keringat dingin. Lalu kata Ali bin al Hasan ibni Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Waihak. Atadruna amama man Celaka kalian. Tahukah kalian di hadapan siapa aku akan berdiri sholat? Itulah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah dahulu para salaf. Yang mereka ingin menjadikan salat mereka sebagai sebab untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka serius di dalam melakukannya. Bahkan disebutkan dari sebagian saraf diantaranya Ibnul Mubarak ma al muadzin li salah illa wa ana fil masjid mundu sana. Sejak 50 tahun yang lalu tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan melainkan aku sudah berada di masjid untuk memperbutkan sof yang pertama. Maashirul muslimin rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat, Beliau serius di dalam melakukan salatnya hingga setiap kali datang musibah menimpa beliau musuh telah mengepung beliau. Semua urusan dunia terasa sempit bagi beliau. Beliau mencari Bilal lalu mengatakan, "Ya Bilal, akimis shalah wa arihna biha." Sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Dawud, "Wahai Bilal, segeralah kumandangkan azan, kemudian kumandangkan iqamah dan tenangkanlah tentam, tentramkanlah hati kami dengan salat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menjadikan sholat mereka ketika ingin menunaikan hajat mereka, mereka bersegera untuk melaksanakan sholat. Adapun kita berusaha cepat-cepat menyelesaikan sholat kita untuk menunaikan hajat-hajat kita. Fanas Allah salamul afia. Maka mari kita terus introspeksi diri. Karena sebaik-baik hamba adalah yang mereka ketika melihat ada kekurangan pada diri mereka. Mereka selalu memperbaiki diri mereka. Dan ketika kita ingin memperbaiki diri kita, kita harus mencari contoh yang terbaik. Mereka itulah para Nabi dan Rasul yang telah kita dengarkan sebagian dari kisah mereka semoga apa yang kita dengarkan menjadi bahan renungan yang kembali mengarahkan langkah kita untuk lebih baik, mari kita membuka kembali lembaran-lembaran kehidupan kita, dari sisa-sisa usia kita, kita jadikan sholat kita bukanlah hanya ritual semata-mata yang kita kerjakan bahkan kita berusaha untuk segera untuk selesai dari sholat, agar kita bisa kembali menyelami tenggelam di dalam Glamornya dunia ini nasallallahu Semoga Allah merahmati kita semua, senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjaga salat sebagaimana mestinya dan keturunan kita semua. Innallaha wa malaikatahu nabi ya amanu sallu 'alaihi wa sallimu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون